Apalah lempar-lempar tuh? Tadi ada api di sana tadi, guys. Sana tadi ada api ya. Tadi di sana ada api. Tuh. Aduh. Ayam guleng. Allahu Akbar. Ingat tak suaranya? Gitu. Itu ternyata tadi yang hidup sini tadi itu loh. Itu ternyata yang tadi hidup. Allahu Akbar. Kok tahu nama saya? Wah, mau kemana ini? Nak mana ini? Aduh, jauh sekali. Semua saudaraku dimanapun berada, jangan lupa di tekan tombol merah-merahnya, subscribe-nya ya. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Doa tenang. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Selamat malam untuk semua saudara-saudaraku, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia dan di manapun berada. Alhamdulillah, sekarang saya ada di Malaysia. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sekarang saya berada di Malaysia. Malaysia ini menjadi rumah kedua untuk diri saya. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih. Tadi ada saudaraku yang memberikan HP Pro Max 14 mahal itu ya. Terima kasih sekali. Saya biasanya pakai HP begini aja ya, itu bisa buat kamera. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di Malaysia, dan di Malaysia ini subhanallah masyarakatnya baik sekali. Subhanallah, ternyata saudara saya di Malaysia sangat banyak dan luar biasa. Dan subhanallah, antusias dari saudara-saudara kita yang ada di Malaysia sangat luar biasa. Saya baru datang, sudah yang jemput banyak sekali. Asli orang Malaysia beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita tidak tahu kemampuan dukun yang ada di Malaysia ini, guys. Jadi kita harus tetap berhati-hati.
Mana orangnya? Kemana orangnya ni? Katanya dia juga praktik sih di sini nih. Oh itu tuh, itu hidup, ada lampu hidup nah tuh ada lampu hidup di sana itu, tuh Banaspati tuh, yuk di Malaysia ada Banaspati, tuh lihat tuh hidup tuh, itu ada Banaspati di sana, hidup kelihatan nggak tadi? Tuh, ada yang hidup matanya merah. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuh di sana lagi tuh, hidup tuh di sana tuh. Itu loh hidup tuh. Oh jangan main serang-serangan, lempar-lemparan. Kalau berani pakai ilmu santet, santau. Tanda saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Apalah lempar-lempar tuh? Tadi ada api di sana tadi guys. Sana tadi ada api ya. Tadi di sana ada api. Tuh. Aduh. Ayam guleng. Allahu Akbar. Ingat tak suaranya? Itu. Itu ternyata tadi yang hidup sini tadi itu loh. Itu ternyata yang tadi hidup. Allahu Akbar. Kok tahu nama saya? Wah, mau kemana ini? Nak mana ini? Aduh, jauh sekali. Oh, itu bakar-bakar di sana, bawah pohon. Allahu Akbar. Ternyata itu guys duduk di pohon. Beranilah, kita ini dimanapun tempat gak ada takutnya kalau sama dukun santet, dukun santau itu, sihir, tenung, teluh, dimanapun tak ada yang kita takuti di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hanya dukun santau. Dukun Malaysia, tak kamu berani? Beranilah. Apa yang kita takutkan? Tak adalah. Harahap berani? Harahap namanya. Namamu Harahap? Wow. Berani kamu datang ya? Beranilah. Cuma banyak semut di sini, guys. Ih, semutnya gede-gede amat ya. Ini semut-semut sihir kamu ini. Eh? Memang saya lepas. Kamu lepas? Iya. Semut-semut ini sihir juga inilah. Ih, dia sudah pakai kekuatan anasir tanah nih, guys. Minta di bunuh kamu ya. Gua siap. Kamu mau bunuh saya? Ya,
Kamu mau nyantet saya, wes silahkan. Tak ada yang kita takutkan di dunia ini, ya. Jadi kalau ada yang itu ada manusia, beraninya. Beranilah. Tak ada yang kita takutkan, kecuali hanya Allah. Tak ada yang kita takutkan. Kalau ada yang bilang settingan, ayo dibuktikan. Siapa yang punya ilmu santet? Kayak beliau nih, yang nantang-nantang saya. Memang Samsudin dari Jawa. Saya suruh ke Malaysia sama Datuk Arab Syai. Kenapa? Dibunuh kan? Siap. Kalau kamu bunuh saya, siap. Tidak ada yang kita takutkan, ya. Tidak ada lah. Kita ini pegangannya solawat. Dengan solawat, hidup pasti akan selamat. Karena orang solawat itu pasti menjalankan solat. Kalau orang menjalankan solat itu dilindungi oleh Allah. Ini tidak ada yang kita takutkan. Kalau berani, beranilah. Cepat baju kamu bawa sini, kamu saat bunuh nanti. Apa? Saya bunuh kamu. Ya mau enggak, silakan. Lepas baju kamu bawa sini. Baju saya dilepas? Iya, bawa sini. Kenapa? Untuk bunuh kamu. Oh, jadi syaratnya kamu mau nyantet saya itu mana? Saya suruh lepas baju saya. Begitu. Tak ada yang takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah. Tak ada yang saya takutkan, tak ada. Kamu minta baju saya buat biar bisa nyantet saya. Iya. Sama Datuk Arahat Malaysia. Memang mau coba-coba. Siapa nama kamu? Datuk Arahat. Arahat. Harahap. Datuk Harahap. Kalau berani lepas dulu. Ya ini sudah saya lepas lah. Komen aja dia. Mahal ini. Mau ngasih enggak? Minta. Bawa sini. Bawa sini. Baunya. Bau menyan. Allahu Akbar. Apa itu? Ini dibunuh sekarang apa nanti? Ah. Tahun depan juga tak apa. Tahun depan juga tak apa. Kamu main-main di Malaysia. Kenapa? Kenapa kalau saya nantang orang Malaysia? Enggak lah. Saya itu carinya saudara. Saya itu enggak pernah cari musuh. Banyak saudara, banyak rezeki. Musuh satu terlalu banyak. Saudara seribu terlalu dikit. Tapi kalau dukun macam kamu nih, saya memang menantang. Berani betul lah. Betul lah. Daripada kamu nyantetin orang-orang yang enggak berdosa tuh, enggak punya ilmu. Kamu berani sama ini ya? Lebih baik kamu santet saya. Berani ya? Bagus banget ya. Energinya dahsyat, guys. Risnya. Berani ya? Sama Datuk Arab Malaysia. Berani. Nantang ya? Saya enggak cari musuh. Cuman kalau kamu benar-benar dukun santet, ya. Kamu benar-benar bisa nyantet, ya. Kamu silakan santet saya, gitu aja simpel ya. Iya. Tidak usah banyak omong. Nanti ya. Buktikan ya. Yang saya takutkan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baju kamu sudah kamu lepas. Tapi iman saya tidak saya lepas. Ini sudah saya bungkus sama ini nanti. Apa itu? Ini boneka. Bunuh kamu. Ya. Ini baju kamu sudah saya kamu lepas. Ya. Main-main sama orang Malaysia. Sama Datuk Arahab. Arahab. Kamu pikir saya takut dengan kamu? Ya, saya takutkan itu hanya Allah. Siapapun, dimanapun, kalau ada orang yang punya ilmu santau, punya ilmu sihir, punya ilmu santet, dimanapun saya tidak akan takut. Yang saya takutin hanya Allah. Saya kasihan. Apa kamu tidak kasihan kalau ada orang yang terkena santau? Saya tidak pernah kasihan sama orang-orang. Memang kerjaan saya seperti ini. Astagfirullahaladzim.
Kamu nyentuh Astagfirullah sama orang Malaysia. Saya kalau santet dari manapun ya, santau dari manapun ya, saya sama sekali tidak takut. Kalau di Malaysia santet manapun saya enggak takut, yang saya takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham kamu? Saya enggak pernah paham sama itu. Sudahlah, sekarang kamu atau saya yang mati ya. Baik. Kalau kamu menyantet saya, kamu enggak bisa. Kalau kembali ke diri kamu sendiri, jangan salahkan saya. Enggak apa-apa. Sebelum semua terjadi, saya mengingatkan ke panjenengan. Sebelum santet itu balik ke diri kamu sendiri. Tidak apalah. Membinasakan dirimu sendiri. Tidak apa. Cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu sudah tidak bisa dinasihati. Dan tidak pernah kutu nasihat. Oke. Orang Jawa. Siap. Siap. Buktikan ya. Ayo buktikan ya. Ilmu kamu. Ini ya. Allahumma shalli wa sallim. Ini sudah baju kamu sudah kamu lepas. Untuk membungkus ini. Kamu samsusin ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridzati wasiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i
wasyifati ma'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi Harhab mana? Astaghfirullahaladzim. Lari. Aduh. Muntah darah. Hah? Muntah darah. Tapi masih bisa lari. Aduh. Terus ini. Allahu Akbar. Walillahilham. Aduh. Baju saya sobek-sobek, guys. Duh. Gara-gara si Harahap. Astagfirullahaladzim. Kita cari. Kemana? Larinya kemana? Kesana? Sini. Lari kesini dia. Aduh, kalau kesini mah ngeri saya, nanti ada hewan di dalam. Ah, nggak berani saya ke dalam tuh. Buat apa? Males ah. Kita tunggu sini dulu, guys. Sana dia tadi. Loh, ini jurang loh ini. Hutan kayak gini loh. Hah? Kok berani dia, yo? Apa jangan-jangan rumahnya di hutan sana? Aduh. Iya, untuk semua saudaraku semuanya yang ada di Malaysia nih. Oke. Terima kasih untuk semua saudaraku dimanapun berada. Selalu pegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dukunya. Apalah lempar-lempar tuh. Tadi ada api di sana tadi, guys. Sana tadi ada api ya. Nanti di sana ada api. Tuh. Aduh. Ayam guleng. Allahu Akbar.
Dengar tak suaranya? Gitu. Itu ternyata tadi yang hidup sini tadi itu loh. Itu ternyata yang tadi hidup. Allahu Akbar. Kok tahu nama saya? Wah, mau kemana ini? Nak mana ini? Aduh, jauh sekali. Semua saudaraku dimanapun berada, jangan lupa ditekan tombol merah-merahnya, subscribe-nya ya. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Doa tenang. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Selamat malam untuk semua saudara-saudaraku, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia dan di manapun berada. Alhamdulillah, sekarang saya ada di Malaysia. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sekarang saya berada di Malaysia. Malaysia ini menjadi rumah kedua untuk diri saya. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih. Tadi ada saudaraku yang memberikan HP Pro Max 14 mahal itu ya. Terima kasih sekali. Saya biasanya pakai HP begini aja ya, itu bisa buat kamera. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di Malaysia, dan di Malaysia ini subhanallah masyarakatnya baik sekali. Subhanallah, ternyata saudara saya di Malaysia sangat banyak dan luar biasa. Dan subhanallah, antusias dari saudara-saudara kita yang ada di Malaysia sangat luar biasa. Saya baru datang, sudah yang jemput banyak sekali. Asli orang Malaysia beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita tidak tahu kemampuan dukun yang ada di Malaysia ini guys, jadi kita harus tetap berhati-hati. Mana orangnya? Kemana orangnya nih? Katanya dia juga praktik sih di sini nih. Oh itu hidup hidup tuh ada lampu hidup noh tuh
Tuh, ada lampu-lampu hidup di sana itu. Tuh. Tuh. Banaspati tuh. Duh, di Malaysia ada Banaspati. Tuh, lihat hidup tuh. Itu. Ada Banaspati di sana. Hidup kelihatan enggak tadi? Tuh. Ush, ada yang hidup-hidup matanya merah. Masyaallah, Allahu Akbar. Tuh di sana lagi tuh. Hidup tuh di sana tuh. Itu loh hidup tuh loh. Oh, jangan main serang-serangan lempar-lemparan. Kalau berani pakai ilmu santet, santau. Anda saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Apalah lempar-lempar tuh. Tadi ada api di sana tadi, guys. Sana tadi ada api ya. Tadi di sana ada api. Tuh. Aduh. Ayam guleng. Allahu Akbar. Dengar tak suaranya? Gitu. Itu ternyata tadi yang hidup sini tadi itu loh. Itu ternyata yang tadi hidup. Allahu Akbar. Kok tahu nama saya? Wah, mau kemana ini? Nak mana ini? Aduh, jauh sekali. Oh, itu bakar-bakar di sana. Bawah pohon. Allahu Akbar. Ternyata itu, guys, duduk di pohon. Beranilah. Kita ini dimanapun tempat, gak ada takutnya kalau sama dukun santet, dukun santau itu, sihir, tenung, teluh, dimanapun. Tak ada yang kita takuti di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya dukun santau. Dukun Malaysia, tak kamu berani? Beranilah. Apa yang kita takutkan? Tak adalah. Harahap berani. Harahap namanya. Namamu Harahap? Wow. Berani kamu datang ya? Beranilah. Cuma banyak semut di sini, guys. Ih, semutnya gede-gede amat ya. Ini semut-semut sihir kamu ini. Eh? Memang saya lepas. Kamu lepas? Ya. Semut-semut ini sihir juga inilah. Ih, dia sudah pakai kekuatan anasir tanah nih, guys. Minta di bunuh kamu ya? Gua siap. Kamu mau bunuh saya, ya? Kamu mau nyantet saya, wah silahkan. Tak ada yang kita takutkan di dunia ini, ya. Jadi kalau ada yang beraninya, beranilah. Tak ada yang kita takutkan, kecuali hanya Allah. Tak ada yang kita takutkan. Kalau ada yang bilang settingan, ayo dibuktikan. Siapa yang punya ilmu santet? Kayak beliau nih, yang nantang-nantang saya. Memang Samsudin dari Jawa. Saya suruh ke Malaysia sama Datuk Arab Saying.
Kenapa? Dibunuh kan? Siap. Kalau kamu bunuh saya, siap. Tidak ada yang kita takutkan ya. Tidak ada lah. Kita ini pegangannya solawat. Dengan solawat hidup pasti akan selamat. Karena orang solawat itu pasti menjalankan solat. Kalau orang menjalankan solat itu dilindungi oleh Allah. Ini tidak ada yang kita takutkan. Kalau berani, beranilah. Pas baju kamu bawa sini kamu saat bunuh nanti. Apa? Saya bunuh kamu. Ya mau enggak silakan. Lepas baju kamu bawa sini. Baju saya dilepas. Iya, bawa sini. Kenapa? Bunuh kamu. Oh, jadi syaratnya kamu mau nyantet saya itu. Ya, saya suruh lepas baju saya. Begitu. Berani. Tak ada yang takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah. Tak ada yang saya takutkan, tak ada. Kamu minta baju saya buat biar bisa nyantet saya. Ya. Sama Dapa Rahat Malaysia. Memang mau coba-coba. Siapa nama kamu? Dapa Rahab. Harahab. Harahab. Datuk Harahab. Kalau berani lepas dulu. Ya ini sudah saya lepas lah. Komen aja dia. Mahal ini. Mau ngasih enggak minta. Bawa sini. Bawa sini. Baunya. Bau menyan. Allahu Akbar. Apa itu? Ini dibunuh sekarang apa nanti? Ah. Tahun depan juga tak apa. Tahun depan juga tak apa. Kamu main-main di Malaysia. Kenapa? Kenapa kalau saya nantang orang Malaysia? Enggak lah. Saya itu carinya saudara. Saya itu enggak pernah cari musuh. Banyak saudara, banyak rezeki. Musuh satu terlalu banyak. Saudara seribu terlalu dikit. Tapi kalau dukun macam kamu nih, saya memang menantang. Berani betul lah. Betul lah. Daripada kamu nyantetin orang-orang yang enggak berdosa tuh, enggak punya ilmu. Kamu berani sama ini ya? Lebih baik kamu santet saya. Berani ya? Bagus banget ya. Energinya dahsyat guys. Krisnya. Berani ya? Sama Datuk Arab Malaysia. Berani. Tantang ya. Saya enggak cari musuh. Coba kalau kamu benar-benar dukun santet ya. Kamu benar-benar bisa nyantet ya. Kamu silakan santet saya, gitu aja simpel ya. Iya. Tidak usah banyak omong. Nanti ya. Buktikan ya. Yang saya takutkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baju kamu sudah kamu lepas. Tapi iman saya tidak saya lepas. Ini sudah saya bungkus sama ini nanti. Apa itu? Ini boneka. Bunuh kamu. Ya. Ini baju kamu sudah saya kamu lepas. Ya. Main-main sama orang Malaysia. Sama Datuk Rahab. Rahab. Kamu pikir saya takut dengan kamu? Yang saya takutkan itu hanya Allah. Siapapun, dimanapun, kalau ada orang yang punya ilmu santau, punya ilmu sihir, punya ilmu santet, dimanapun saya tidak akan takut. Yang saya takutin hanya Allah. Saya kasihan. Apa kamu tidak kasihan kalau ada orang yang terkena santau? Saya tidak pernah kasihan sama orang-orang. Memang kerjaan saya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Kamu ingin tukar sama orang Malaysia? Saya kalau santet dari manapun ya, santau dari manapun ya, saya sama sekali tidak takut. Kalau di Malaysia santet manapun saya enggak takut. Yang saya takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham kamu? Saya enggak pernah paham sama itu. Sudahlah, sekarang kamu atau saya yang mati, ya. Baik. Kalau kamu menyantet saya, kamu enggak bisa.
Kalau kembali ke diri kamu sendiri, jangan salahkan saya. Gak apa-apa. Sebelum semua terjadi, saya mengingatkan ke panjenengan. Sebelum sandat itu kembali ke diri kamu sendiri, membinasakan dirimu sendiri, cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kamu sudah tidak bisa dinasihati. Tidak pernah itu nasihat. Oke. Okay. Siap. Siap. Buktikan ya. Ayo buktikan ilmu kamu. Ini ya. Allahumma shalli wa sallim. Ini sudah baju kamu sudah kamu lepas. Untuk ilmu bungkus ini. Kamu samsudin ya? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridzati. Wasiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridzati wasiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasirisari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasirisari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasirisari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasirisari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasirisari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasirisari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasirisari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik
barik ala sayyidina muhammadinin nuridati wasiri sarifi sayiril asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifis. Loh, eh? Harahap mana? Astagfirullahaladzim. Lari. Aduh, muntah darah. Hah? Muntah darah. Tapi masih bisa lari. Aduh, terus ini, Allahu Akbar, walillahilham. Aduh. Baju saya sobek-sobek, guys. Duh, gara-gara si Harahap. Astagfirullahaladzim. Kita cari. Kemana? Larinya kemana? Kesana? Sini. Lari kesini dia. Aduh, kalau kesini mah ngeri saya, nanti ada hewan di dalam. Ah, nggak berani saya ke dalam tuh, buat apa, males ah. Kita tunggu sini dulu ya. Sana dia tadi. Loh, ini jurang loh ini. Hutan kayak gini loh. Hah? Nggak berani dia yo. Apa jangan-jangan rumahnya di hutan sana? Aduh. Iya, untuk semua saudaraku semuanya yang ada di Malaysia nih. Oke, terima kasih untuk semua saudaraku dimanapun berada. Selalu pegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari dukunnya. Apalah lempar-lempar tuh. Tadi ada api di sana tadi, guys. Sana tadi ada api ya. Tadi di sana ada api. Tuh. Aduh. Ayam guleng. Allahu Akbar. Dengar tak suaranya? Gitu. Itu ternyata tadi yang hidup sini tadi itu loh. Itu ternyata yang tadi hidup. Allahu Akbar. Kok tahu nama saya? Thank you.
mau kemana ini? Nak mana ini? Aduh, jauh sekali. Semua saudaraku dimanapun berada, jangan lupa di tekan tombol merah-merahnya, subscribe-nya ya. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Oh, tenang. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat malam untuk semua saudara-saudaraku, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia dan di manapun berada. Alhamdulillah, sekarang saya ada di Malaysia. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sekarang saya berada di Malaysia. Malaysia ini menjadi rumah kedua untuk diri saya. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih. Tadi ada saudaraku yang memberikan HP Pro Max 14 mahal itu ya. Terima kasih sekali. Saya biasanya pakai HP begini aja ya, itu bisa buat kamera. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di Malaysia, dan di Malaysia ini subhanallah masyarakatnya baik sekali. Subhanallah, ternyata saudara saya di Malaysia sangat banyak dan luar biasa. Dan subhanallah, antusias dari saudara-saudara kita yang ada di Malaysia sangat luar biasa. Saya baru datang, sudah yang jemput banyak sekali. Asli orang Malaysia beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita tidak tahu kemampuan dukun yang ada di Malaysia ini guys, jadi kita harus tetap berhati-hati. Mana orangnya? Kemana orangnya nih? Katanya dia juga praktik sih di sini nih. Oh itu ada lampu hidup noh tuh ada lampu hidup di sana itu tuh Banaspati tuh, yuk di Malaysia ada Banaspati tuh, lihat tuh hidup noh itu ada Banaspati di sana hidup, kelihatan nggak tadi tuh? Ada yang hidup matanya merah. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuh di sana lagi tuh. Hidup tuh di sana tuh. Itu loh, hidup itu loh. Oh, jangan main serang-serangan, lempar-lemparan. Kalau berani pakai ilmu santet, santau. Tanda saya. Allahumma salli ala Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Apalah lempar-lempar tuh? Tadi ada api di sana tadi, guys. Sana tadi ada api ya. Tadi di sana ada api. Tuh. Aduh. Ayam guleng. Allahu Akbar. Ingat tak suaranya? Itu. Itu ternyata tadi yang hidup sini tadi itu loh. Itu ternyata yang tadi hidup. Allahu Akbar. Kok tahu nama saya? Wah, mau kemana ini? Nak mana ini? Aduh, jauh sekali. Wah, itu bakar-bakar di sana, bawah pohon. Allahu Akbar. Ternyata itu, guys, duduk di pohon. Beranilah. Kita ini dimanapun tempat, gak ada takutnya kalau sama dukun santet, dukun santau itu, sihir, tenung, teluh, dimanapun. Tak ada yang kita takuti di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hanya dukun santau. Dukun Malaysia, kamu berani? Beranilah. Apa yang kita takutkan? Tak adalah. Harahap berani? Harahap namanya. Namamu Harahap? Wow. Berani kamu datang ya? Beranilah. Cuma banyak semut di sini, guys. Ih, semutnya gede-gede amat ya. Ini semut-semut sihir kamu ini. Eh? Memang saya lepas. Kamu lepas? Ya. Semut-semut ini sihir juga inilah. Ih, dia sudah pakai kekuatan anasir tanah nih, guys. Minta di bunuh kamu ya. Wah, siap. Kamu mau bunuh saya, ya? Kamu mau nyantet saya? Wah, silahkan. Tak ada yang kita takutkan di dunia ini, ya. Jadi kalau ada yang berani ya, beranilah. Tak ada yang kita takutkan, kecuali hanya Allah. Tak ada yang kita takutkan. Kalau ada yang bilang settingan, ayo dibuktikan. Siapa yang punya ilmu santet? Kayak beliau nih, yang nantang-nantang saya. Memang Samsudin dari Jawa. Saya suruh ke Malaysia sama Dato' Arab saya. Kenapa? Dibunuh kan? Siap. Kalau kamu bunuh saya, siap. Tidak ada yang kita takutkan ya. Tidak ada lah. Kita ini pegangannya solawat. Dengan solawat hidup pasti akan selamat. Karena orang solawat itu pasti menjalankan solat. Kalau orang menjalankan solat itu dilindungi oleh Allah. Tidak ada yang kita takutkan. Kalau berani, beranilah. Lepas baju kamu, bawa sini kamu saat bunuh nanti. Apa? Saya bunuh kamu. Ya mau nggak, silakan. Lepas baju kamu, bawa sini. Baju saya dilepas? Iya, bawa sini. Kenapa?
membunuh kamu. Oh, jadi syaratnya kamu mau nyadet saya itu, ya, saya suruh lepas baju saya. Begitu. Tak ada yang takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah. Tak ada yang saya takutkan, tak ada. Kamu minta baju saya buat biar bisa nyadet saya. Sama ya. Tapi ada hak manusia. Memang mau coba-coba. Siapa nama kamu? Siapa Harahap? 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 Datuk Harahap? Kalau berani, lepas dulu. Ya ini sudah saya lepas lah. Komen aja dia. Mahal ini. Mau ngasih enggak? Minta. Bawa sini. Bawa sini. Baunya bau menyan. Allahu Akbar. Apa itu? Ini dibunuh sekarang apa nanti? Ah. Tahun depan juga tak apa. Tahun depan juga tak apa. Kamu main-main di Malaysia. Kenapa? Kenapa kalau saya nantang orang Malaysia? Enggak lah. Saya itu carinya saudara. Saya itu enggak pernah cari musuh. Banyak saudara, banyak rezeki. Musuh satu terlalu banyak. Saudara seribu terlalu dikit. Tapi kalau dukun macam kamu nih, saya memang menantang. Berani betul lah. Betul lah. Daripada kamu nyantetin orang-orang yang enggak berdosa tuh, enggak punya ilmu. Kamu berani sama ini ya? Lebih baik kamu santet saya. Berani ya? Bagus banget ya. Energinya dahsyat, guys. Risnya. Berani ya? Sama Datuk Arab Malaysia. Berani. Nantang ya. Saya enggak cari musuh. Cuman kalau kamu benar-benar dukun santet ya. Kamu benar-benar bisa nyantet ya. Kamu silakan santet saya, gitu aja simpel ya. Iya. Tidak usah banyak omong. Nanti aku buktikan ya. Yang saya takutkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah kamu lepas. Tapi iman saya tidak saya lepas. Ini sudah saya bungkus sama ini nanti. Apa itu? Ini boneka. Bunuh kamu. Ya. Ini baju kamu sudah saya kamu lepas. Iya. Main-main sama orang Malaysia. Sama Datuk Harahap. Harahap. Kamu pikir saya takut dengan kamu? Yang saya takutkan itu hanya Allah. Siapapun, dimanapun, kalau ada orang yang punya ilmu santau, punya ilmu sihir, punya ilmu santet, dimanapun saya tidak akan takut. Yang saya takutin hanya Allah. Saya kasihan. Apa kamu tidak kasihan kalau ada orang yang terkena santau? Saya tidak pernah kasihan sama orang-orang. Memang kerjaan saya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Kamu ingin coba sama orang Malaysia? Saya kalau santet dari manapun ya, santau dari manapun ya, saya sama sekali tidak takut. Kalau di Malaysia santet manapun saya enggak takut. Yang saya takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham kamu? Saya enggak pernah paham sama itu. Sudahlah, sekarang kamu atau saya yang mati, ya. Baik. Kalau kamu menyantet saya, kamu enggak bisa. Kalau kembali ke diri kamu sendiri, jangan salahkan saya. Enggak apa-apa. Sebelum semua terjadi, saya mengingatkan ke panjenengan. Sebelum santet itu balik ke diri kamu sendiri. Membinasakan dirimu sendiri. Cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kamu sudah tidak bisa dinasihati. Saya tidak pernah kutu nasihat. Oke. Orang Jawa. Siap. Siap. Buktikan ya. Ayo buktikan ya. Ilmu kamu. Ini ya. Allahumma shalli wa sallim. Ini sudah baju kamu sudah kamu lepas. Untuk membungkus ini. Kamu sampaikan ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuril dzati wasiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuril dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuril dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuril dzati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuril dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuril dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuril dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuril dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuril dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuril dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuril dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuridati wa Jari Sarifis. Loh, eh? Harahap mana? Astaghfirullahaladzim. Lari. Aduh, muntah darah. Hah? Muntah darah. Tapi masih bisa lari. Aduh, terus ini, Allahu Akbar, walillahilham. Aduh, baju saya sobek-sobek, guys. Duh, gara-gara si Harahap. Astagfirullahaladzim. Kita cari. Kemana? Larinya kemana? Kesana? Sini. Lari kesini dia. Aduh, kalau kesini mah ngeri saya, nanti ada hewan di dalam. Ah, nggak berani saya ke dalam tuh, buat apa, males ah. Kita tunggu sini dulu ya. Sana dia tadi. Loh, ini jurang loh ini. Hutan kayak gini loh. Hah? Nggak berani dia yo. Apa jangan-jangan rumahnya di hutan sana? Aduh. Iya, untuk semua saudaraku semuanya yang ada di Malaysia nih. Oke, terima kasih untuk semua saudaraku dimanapun berada. Selalu pegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dukunya. Thank you.
semua saudaraku dimanapun berada, jangan lupa di tekan tombol merah-merahnya, subscribe-nya ya. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.